Salam Rahayu, sahabat dapur Made. Di video ini saya mau bikin camilan yang sangat simple, bahan-bahannya juga sangat gampang, yaitu pisang aroma. Di sini saya kreasikan dengan topping coklat glaze dan juga kacang tanah sangrai. Jadi rasanya lebih nikmat, lebih nyoklat. Nah, teman-teman, mari kita simak cara bikinnya. Pertama-tama di sini saya potong-potong dahulu pisangnya. Di sini pisangnya saya potong-potong memanjang. Karena ukuran pisangnya ini lumayan cukup besar, jadi saya potong-potong menjadi 8 bagian. Camilan yang satu ini merupakan camilan favorit anak-anak saya di rumah. Apalagi sekarang ini sudah mulai turun hujan ya di Bali, jadi nikmat banget dinikmati ini selagi hangat. Teman-teman, coba juga di rumah ya bikin pisang aroma seperti ini. Nah, ini sudah kita potong semuanya pisang. Kita sisihkan dahulu. Lalu di sini saya sudah siapkan juga kulit lumpia. Dan ini 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air nanti sebagai perekat. Lalu gula pasir secukupnya. Oke, langkah pertama di sini kita baluri dulu pisangnya dengan gula pasir. Kemudian kita gulung dengan kulit lumpianya. Lalu di ujungnya nanti kita akan olesi dengan olesan tepung terigu tadi, ini supaya sebagai perekat ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru ketemu channel saya Dapur Made, minta tolong di subscribe, klik tombol subscribe yang merah di bawah dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa tahu update video terbaru dari Dapur Made. Nah, untuk kulit lumpianya ini saya beli di pasar ya teman-teman. Satu bungkusnya ini isinya 50 lembar, itu harganya kurang lebih 12.000, jadi cukup terjangkau. Dan teman-teman juga bisa bikin untuk ide jualan juga ya teman-teman. Jadi ada usaha kecil-kecilan untuk ibu rumah tangga mungkin. Nah, ini semuanya sudah kita gulung pisangnya, kemudian ini kita akan goreng. Kita goreng dengan api sedang, kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini sudah mateng, kita angkat dan harus ditiriskan dahulu ya teman-teman. Karena menyerap banyak minyak, jadi harus ditiriskan dahulu supaya minyaknya ini berkurang. Dan step terakhir, kita kasih topping. Di sini saya pakai glaze coklat dan juga kacang tanah sangrai. Teman-teman bisa sesuaikan toppingnya dengan selera teman-teman, bisa pakai topping rasa lain. Nah, itu tadi cara bikin pisang aroma yang sangat simple dan mudah sekali untuk dicoba di rumah. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan sampai jumpa di next video. So, bye-bye.